Oke, agan-agan, dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia gaib, kita mau review membandingkan perbedaan RC Crawler yang gue beli dari lokal ya Indonesia, itu dari Batam. Ini 1 tahun lebih yang lalu, bekas uji coba Arduino, udah saya update pakai servo. Dan yang baru datang, gue beli second. Bro, di unboxing nih, bekas paketnya, bekas packingnya. Nah, si penjual sih bilangnya PL Singapura ya. PL Singapura tuh berarti pembelian Singapura atau lisensi atau ini Singapura kali ya. Kayaknya sih beli dari Singapura ya, PL Singapura. Dan ternyata memang perbedaannya gini ya, temen gue sih pernah punya kayak gini tinggi ya, tapi setahu gue bannya gak setebel gini. Nah ini ya, pertama ban tuh beda, yang ini lebih tebel ya, lebih lebar. Yang punya gue enggak. Ini yang gue beli dari Batam. Ini bisa kan. Oh ini alloy. Oh beda ini. Lebih tebal ini. Ini tipis ini. Ini tebal. Nah gardan sama ya, gardan sok juga sama. Cuma posisi ini agak lebih tinggi ya, soknya lebih tegak. Ini lebih ke, lebih miring ya. Jadi lebih, ini lebih pendek. Nah ini perbedaannya ya, berarti nih. Ini nih lebih tebal nih. Alloy ya ini ya. Ini alloy. Ini ya perbedaannya berarti. Nah ini terus ada ininya nih. Variasi mungkin kalau misalnya kita kasih lampu, ini mungkin apa, lebih enak nyalanya, lebih bagus. Terus tadi ban, terus ini ya perbedaannya. Oh ini ban gue tadi gue lepas sih, tunggu pasang lagi. Terus bagian depan kan itu dirubah, ini sama sih, 4WD juga, 2 kabel tuh ya. Ini buat steering kanan kiri, ini buat yang di gardannya, 4WD berarti dia sama kayak ini. Terus apa lagi perbedaannya, udah sih itu aja kayak ini. Dan disini sama aja, bagian baterai sama. Ntar dulu, ini ada kekurangannya nih. Gue beli second ya, udah nggak ada tengah ini. Oh si penjual dia nggak ngasih tahu nih kalau ini nggak ada tengahnya ini. Nggak ada tengahnya, jadi si gardannya oblak tuh ya. Tuh, jadi dia nggak ada iniannya nih, si penahan gardan. Tuh ya, nggak ada tuh dia. Nggak tahu dia kemana ini nih. Dan ini gue beli memang nggak ada elektroniknya. Emang gue lagi cari kayak gini buat bahan Arduino. Nah ini perbedaannya ya, ternyata seperti ini. Ban ini sama posisi tinggi ya. Ini gue beli second nih, gue dapat harga 60.000 dari Tangerang. Awalnya posting harga 80, gue tawar 60.000. Bilang sih PL Singapura. Kalau gue ngerti PL itu apa, mungkin dari Singapura kali barangnya. Memang ya ada perbedaan sih ini ya, ban sama ininya nih. Sip, mantap lah, main buat bahan Arduino nih. Bisa bikin pakai robot sensor itu loh, ultrasonic. Mau pakai ini, nanti kalau jadi gue videoin lagi. Oke.